penonton setia YouTube channel PT Indotera Persada. Kembali lagi bersama saya, Merlin Vitalka dari Sales Departemen Divisi Horeca. Nah, pemirsa, kali ini di samping saya sudah ada salah satu produk unggulan dari Tomori, yaitu Tomori Electric Oven dengan tipe TO36. Sekarang kita akan menjelaskan bagaimana nih cara kerja mesinnya dan fitur apa saja yang ada di mesinnya. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel YouTube PT Indotera Persada ya. Nah, pemirsa, untuk TO36 ini dia memiliki dimensi dengan panjang 1220 mm, lebar 815 mm, dan tinggi 1530 mm. Dia juga sudah terbuat dari full stainless steel SUS304 by Nippon Jepang, yang mana sama-sama kita udah pada tahu ya pemirsa, untuk SUS304 ini sudah anti karat dan juga aman untuk makanan. Nah pemirsa, TO36 ini memiliki berat 202 kg. Dan kita udah lihat nih pemirsa, jadi TO36 ini sudah memiliki 3 deck dan masing-masing decknya dia memiliki 2 tray atau 2 loyang. Jadi pemirsa, untuk handle-nya juga dia sudah terbuat dari stainless steel dan pada bagian sisi-sisinya dia terbuat dari karet pemirsa. Jadi pada saat kita menyalakan mesinnya, kita tidak usah takut pemirsa, dia tidak transfer panas. Dan pada bagian bawahnya pemirsa sudah dilengkapi dengan 4 roda di setiap sisinya dan sudah dipastikan dia jadi mudah untuk dipindahkan. Sekarang kita akan membahas fitur apa saja nih pemirsa yang ada di bagian mesinnya. Jadi pada bagian mesinnya ini masing-masing per decknya pemirsa sudah ada 3 tombol yang mudah untuk kita pahami. Di sini sudah ada top fire switch atau untuk api atas dan bottom untuk api bawah serta paling ujung ada lighting atau untuk lampunya. Nah, pada bagian sininya pemirsa, di bagian atasnya dia sudah terdapat digital temperatur. Jadi kita bisa mengatur temperaturnya antara 0 sampai 400 derajat. Nah, pada bagian bawahnya pemirsa, dia sudah ada bezeling dan timing untuk alarmnya. Jadi alarm ini dia akan berbunyi pada saat kita sudah setting mau berapa lama nih kita mendiamkan mesinnya atau kita proses untuk pemanggangannya. Jadi dia akan menyala pada saat waktunya sudah selesai. Nah pemirsa, sekarang kita akan coba untuk menyalakan mesinnya agar pemirsa juga tidak penasaran bagaimana cara kerja mesinnya. Sekarang kita bisa menekan tombol ini. Nah, otomatis untuk alarmnya akan menyala. Terus kita akan coba untuk menyalakan api atas, api bawah, dan untuk lampunya pemirsa. Kita bisa lihat ya pemirsa. Kita coba buka. Nah, untuk bagian dalamnya, dia memiliki inner dimensi panjang 850 mm dengan lebar 650 mm dan tinggi 180 mm. Jadi jarak antara api atas dengan loyangnya tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat. Sehingga pada saat Anda proses pemanggangan itu tidak akan mempengaruhi makanannya tidak matang atau terlalu gosong. Nah, kita bisa lihat juga pemirsa, pintunya ini sangat kokoh dan rapat, juga di setiap sisinya sudah dilengkapi dengan magnet. Jadi pada saat kita menutup pintunya, itu sudah dapat dipastikan tidak akan terpengaruh dengan udara di luar, sehingga bisa menjaga kualitas makanan tetap baik. Nah pemirsa, kita akan coba tutup pintunya lagi ya. Untuk bagian depannya juga sudah dilengkapi dengan kaca. Salah satu fungsinya yaitu untuk melihat bagaimana pada saat Anda proses pemanggangan. Nah, kacanya ini pemirsa sudah sangat kokoh dan juga tahan panas. Jadi pada saat mesinnya digunakan, dia tidak akan retak atau pecah. Yang paling menarik pemirsa dari TO36 ini, dia sudah ada temperatur di bagian atas dan bagian bawahnya. Jadi Anda tidak perlu khawatir untuk makanannya akan matang secara merata, tidak pada salah satu sisinya aja.
Nah pemirsa, jadi untuk bagian depannya sudah ada kacanya yang bisa kita gunakan untuk melihat pada saat kita proses pemanggangan. Nah pemirsa, sekarang kita akan mencoba untuk bagaimana nih cara kerja dari si alarmnya. Nah di sini sudah ada dua tombol di alarmnya, ada tombol up and downnya. Jadi untuk up, dia untuk setting menitnya, jadi kelipatannya 1 menit, 2 menit, dan seterusnya. Dan untuk downnya dia untuk mengurangi si angkanya. Nah, kita tinggal tekan tombol runnya pemirsa yang di sampingnya, maka alarmnya akan otomatis menyala. Pada saat kita sudah selesai menggunakannya, kita juga bisa tekan tombol run tadi. Jadi tombol tadi bisa sekaligus run and stop pemirsa. Kita tekan saja tombol stopnya, maka alarmnya otomatis akan mati. Sekarang kita akan membahas untuk bagian samping dan belakangnya pemirsa. Jadi untuk kedua sampingnya dan bagian belakangnya, dia sudah dilengkapi dengan sirip-sirip sirkulasi udara. Pada saat Anda menggunakan oven ya pemirsa, jangan khawatir karena sirkulasi udaranya akan tetap terjaga dengan stabil. Nah, Tamori Electric Oven TO36 ini pemirsa memiliki listrik yaitu 19.800 watt dan voltase 380 atau 3 pas. Dalam satu pembelian Tamori Electric Oven TO36 ini pemirsa, Anda sudah tercover 1 tahun garansi di termostatnya dan juga sudah mendapatkan 6 loyang dengan ukuran 60 x 40 cm. Jadi kesimpulan dari Tamori Electric Oven TO36 ini pemirsa, memiliki 3 deck dan masing-masing decknya memiliki 2 tray bisa mempercepat proses pemanggangan Anda. Dan dengan desain full stainless steel jadi sangat kokoh dan sangat cocok untuk usaha Anda seperti di resto, hotel, atau yang lainnya. Bagi Anda yang ingin memiliki unit ini atau unit-unit lainnya, pemirsa bisa datang langsung ke Graha Indotara Persada di kawasan Millennium, Cikupa, Tangerang, Banten. Untuk Anda pemirsa yang suka membuat vlog, video, atau review, Anda bisa dengan bebas membuat vlog, video, atau review tentang unit-unit yang ada di Indotara Persada. Bagi Anda yang ingin tahu lebih lanjut tentang unit ini atau unit-unit lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sekian review dari unit Tamori Electric Oven tipe TO36. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.